caranya begini mah cakep. Katanya konyol. Itu memang udah jadi doa kita sih udah lama sih. Pengennya menua bersama lah. Keputusan untuk hidup bersama memang gak cuman diucapin kata-kata, tapi kita niatkan dalam hati dan kita jalanin pelan-pelan gitu. Ya memang gak gampang sih. Usia pernikahan kita juga sangat baru seumur jagung. Terakhir yang aku bikin kejutan itu pas di Bali ya. Iya. Yeah. Kan di Bali waktu itu aku culik lah apa segala macam. Terus habis itu baru ini lagi. Biasanya kalau kemarin-kemarin makan apa. Nah ini juga salah satu kepuasan dari aku. Aku senang banget. Alhamdulillah kalau berhasil ini. Ya yang tadi aku udah ngomongin lah sebenarnya harapan-harapan itunya. Nggak usah bilangin lagi, nanti aku mengkeret lagi. Hari ini Usi membuatnya menjadi spesial dan tadi aku sempat bilang ini one of the best day in my life gitu, karena memang jarang banget aku dapat perhatian sebesar ini. Wah banyak kadonya. Seru sekali, anak-anak milik adonya sendiri, pakai uang jajannya. Adonya sendiri, malah yang paling lucu adalah Amel. Amel tuh beliin aku parfum, harga parfum aslinya itu mahal. Mahal banget. Terus akhirnya karena uangnya mepet, dia beli yang tester. Testernya gitu. Amel tuh sweet banget gitu, dan dia jujur banget di suratnya. Dia tulis tadinya kakak Amel mau beliin parfum papa, tapi mahal, uang kakak Amel nggak cukup. Sob, papa beli, kakak Amel beli testernya. Tapi belum cukup juga. Belum cukup juga, gitu. Dan uang tabungan Amel berkurang, but it's okay. Dia ngomong gitu di suratnya, aku ketawa. Ara kasih sepatu. Banyak dapat sepatu. Mamanya ngasih jam tangan. Jam tangan mana? Tadi nggak dipakai, soalnya makannya kotor-kotor. Oh. Mahal. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.